Timnas Indonesia melangkah ke babak final Piala AFF 2020 setelah menang 4-2 di leg kedua semifinal yang berlangsung pada Sabtu, 25 Desember 2021. Namun, kemenangan ini diwarnai sejumlah kejadian menarik dan kontroversial. Sebut saja, 3 kartu merah yang didapati pemain timnas Singapura. Lalu, ada lagi aksi kapten skuad Garuda, Asnawi Mangkualam. Dia diduga melakukan provokasi terhadap pemain Singapura jelang akhir babak kedua. Asnawi tampak menghampiri Faris Ramli setelah pemain Singapura itu gagal mengeksekusi penalti di menit ke-91. Bola hasil tendangan Faris berhasil ditepis kiper timnas Indonesia, Nadio Argawinata. Namun aksi Asnawi yang meledek Faris mematik amarah salah seorang pemain Singapura. Selain itu, ledekan Asnawi membuat mental pemain Singapura langsung down.